Amanda Manopo jadi korban dalam hal percintaan hingga diselingkuhi, Billy Syahputra, dunia tipu-tipu. Kabar kurang baik seputar artis cantik Amanda Manopo dan Billy Syahputra kembali diungkit-ungkit. Pemeran Andin di dalam sinetron Ikatan Cinta ini, kabarnya jadi korban perasaan hingga diselingkuhi oleh Billy Syahputra. Ramainya isu tersebut langsung ditanggapi Billy Syahputra dan menyebut hal itu risiko di dunia hiburan selalu dikuliti. Masa lalunya, diakuinya, dirinya lah yang mengkhianati Amanda Manopo demi bisa memacari perempuan lain. Billy mengatakan, tudingan dirinya selingkuh adalah salah. Isu yang menyebut dirinya bermain cinta dengan wanita lain selain publik pada dirinya sendiri. Dia malah mengatakan jika di dunia seperti yang dia geluti penuh tipu-tipu. Dikutip dari berita pikiran tanda hubung rakyat.com berjudul Banjir Tudingan Selingkuh Usai Putus dari Amanda Manopo, Billy Syahputra buka suara. Kisah romansa dari Billy Syahputra dan Amanda Manopo memang tak pernah luput dari sorotan publik. Sempat menjalani kisah cinta bak dunia milik berdua, hubungan persahabatan Billy Syahputra dan Amanda Manopo tak bertahan lama dan harus kandas di tengah jalan. Kabar keduanya pun hingga saat ini masih menyisakan banyak tanya, karena alasan putus antara Billy Syah diketahui Putra dan Amanda Manopo juga tidak. Maka tak ayal, jika kehidupan asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo masih terus dikulik oleh para fansnya. Baru-baru ini, Billy Syahputra angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya selingkuh dari Amanda Manopo. Tudingan bahwa ia selingkuh adalah salah, isu-isu yang menyebut dirinya bermain cinta dengan wanita lain hanya demikian halnya dengan publik terhadapnya, tidak. Jadi mungkin putus dari yang sebelumnya, ya namanya juga ya dunia seperti ini, dunia tipu-tipu, gua ada acara di sebelah, ditreatnya seperti itu, ujar Billy Syahputra.